Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci. Ini teman-teman pagi-pagi sudah ngeluyur ke rumahnya teman saya, bos. Ini Bu Iin, rumahnya di TPI, Taman Permata Indah. Nah ini saya mau mereview rumahnya. Rumahnya yang sangat sejuk. Halo Linda. Halo Bu. Nah ini teman-teman, rumahnya Bu Iin. Rumahnya yang sangat sejuk, rindang. Banyak tuh bunga-bunganya. Suka berdendang. Ayo Bu, neng lapangan Bu. Anu Bu, ini habis dipotongin jadi jelek. Bagus. Terus lagi musim hujan nggak ada bunganya. Ya. Gundul. Terus biasanya rumah ini kan memang mau aku jual. Jadi banyak tanaman yang sudah diambil, yang disukai itu sudah diambil gitu loh. Biasanya jadi tinggal tinggal yang berwarna-warni. Iya, kalau musim panas. Di teras aku Bu Paul. Sejuk ya. Ini dulu koleksi aku kecil-kecil, tapi mari tak senggol bokongku. Foto kabeh. Dulu anu ya. Kawan rindang gitu ya. Iya, mari ini dipotong. Mari dipotong. Tapi ya sek kok rindang kok sek. Iya, tapi enggak ada bunganya, Bu. Nah dulu yang favorit ada bunganya pun teman-teman, ada kasih bunga kecil teman-teman. Bisa untuk spot foto, buat nongkrong, untuk nongkrong, untuk rujaan. Ini untuk rujaan teman-teman. Nah ini Bu bawa lagi di sini. Hey cantik, itu tetangga lama, baik hati. Ikannya juga sudah segernya. Ini kami dulu gede-gede tuh. Ikan. Iya, ini ikan koi Bu. Enggak banyak sih, karena ya harus enggak ada yang ngerawat. Sering ditinggalin rumah. Hei cantik. Halo. Sejuk sekali teman-teman rumahnya. Ayo siapa yang mau ingin beli rumah ini ya, ini recommended. Ini yang nah ini teman-teman, dalamnya bersih, nggak ada debu. Debunya sih ada Bu. Ini rumah Bu, sudah banyak barang-barang yang diambilin. Kemarin akuarium itu di penyekat dapur itu diambil karena sudah nggak ada yang merawat. Aku kan sering pergi, sering tinggal di rumahnya ibu di Sukodono. Ini adikku lagi masak. Kamarnya berapa? Kamarnya ada tiga. Satu kamar mandi. Kamar mandinya 5 kalau enggak salah. Kamar mandi 5. Iya, di bawah ini 2, di atas 3. Nah, ayo masak yuk. Ini loh dapurnya aja kayak gini, teman-teman. Ini dulu ada kolam ya, apa sudah karena ini enak luas. Pak Samsudin kan sakitnya lama 10 tahun, jadi entar gitu. Iya. Ini ada udaranya. Bisa ditutup. Bisa. Bisa. Ini manual. Oh, iya. Takutnya kalau pakai listrik itu pas listrik mati. Ya beginilah Bu, rumah sederhana. Garasinya. Tapi ya. Garasi satu ya. Ini kamar di bawah. Ini juga lemari-lemarinya sudah diambilin kemarin. Luas. Ayo.
keponakan, nganu sebentar. Nah ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Anak Pak Tapi dulu ya. Gak ada. Tuh ada. Emang aku gak suka betap tuh. Tapi kan betap. Halo Bu Paul. Nah, 5 tahun yang lalu kan kita makan-makan di sini ya. Ya. Ini tetangga makan-makan lama. Terus acaranya makan-makan pokoknya. Ini lantai menuju ke lantai atas. Garasinya sih kecil. Garasinya satu mobil. Iya. Ya besar loh. Itu mobil besar masuk. Ini kemarin kan Bu agak bocor karena lama kan. Enggak di. Aku kan hampir 5 tahun, 6 tahun enggak tinggal di atas gitu loh. Jadi enggak ngurusin atas. Ini anu karaoke ini masih kedap suara. Ada. Loh kok gelap ya? Ini dulu TV room. Nah, ini ruang TV room teman-teman. Ini ruang TV room. Nah, ini kamar utamanya teman-teman. Kamar utamanya ada di atas. Nah, ini ownernya. Cantik dikasih bunga-bunga ini telaten teman. Ini ownernya teman-teman, bosnya ini. Ini kamar mandinya, ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya banyak enggak Bu? Iya kan setiap kamar ada. Ini ruang kerja ya? Iya, sekarang kosong. Ini ruang kerja teman-teman. Tuh view-nya di depan. Ini mantan pacarku. Ini waktu masih muda ini. Ini waktu masih muda ini. Aku terakhir ketemu di Pacet kayak Nah, ini teman-teman, saya mau menuju kamar utamanya bos Iing. Jangan bos ya. Ini ada nekes, kasur, ada meja rias, dan ini ada lemari, ada saya. Ada saya yang gede ya, Teh. Ini luas teman-teman. Besar kamarnya, tapi kayak besar di bawah ya? Enggak, besaran sini sih. Oh, iya, karena di bawah kan sudah enggak ada furniture. Nah, itu fotonya. Cantik dan ganteng, gagah. Masih muda ini. Itu 15 tahun yang lalu. Iya dah. Kalau ini 26 tahun yang lalu. Sik muda, sama sik cauli. Sik perawan. Sik mutimut. Ini kilo Bu Paul. Ini ruang kerja teman-teman. Iya. Ini barang-barangnya sebagian sudah diambil teman-teman. Sudah diambil semua Bu Paul. Tinggal. Tinggal yang nempel-nempel. Hai cantik. Sekarang ruang mana lagi? Ini ya ini lorong. Ini tinggal itu ya. Iya, ditinggal. Nah, ini lemari-lemarinya pas, teman-teman. Nih. Oh. Besar sekali, teman-teman. Gelap apa enggak? Ini ruang untuk olahraga. Jadi kalau senam kalau mau ngintip tetangga dari sini. Nah ini balkon samping. Ini bagus kan. Banyak tanaman mangga, jadi kalau musim mangga kita bisa ngutil. Hai Weslin. Kok malah teman-teman jangan lupa subscribe.
sudah.